Hello, Assalamualaikum. Selamat tengah hari Sabtu. Tengah-tengah hari ini, hujung-hujung minggu, ramai nak pergi kenduri. Jadi sementara siap-siap tu tengah tepek bedak, kita layan dulu kompak 3 minit 5 cerita mula sekarang. Lelaki berguna, lelaki berguna. Cerita pasal kenduri, saya nak jerit sikit. Tahniah Yuna. Penyanyi yang mencipta nama di Amerika Syarikat ni dah pun berjumpa lelaki berguna dan selamat diijab kabulkan pada Jumaat dengan pasangannya Adam Sinclair. Pernikahan yang berlangsung di puncak Rimba Benteng itu turut dihadiri oleh rakan-rakan daripada Malaysia dan juga Amerika Syarikat. Majlis pernikahan itu turut menyaksikan pihak Adam memberi 7 dulang berbalas 9 dulang oleh Yuna. Ada yang tanya dalam ramai-ramai tetamu tu Asya tak datang ke? Tapi apa pun tahniah Yuna dan Adam. Pok Ya Hu Alo. Siapa dah tengok telefilm Pok Ya Cheng Chode? Angkat tangan. Memang menarik kan? Bukan sahaja dialog jadi ikutan, malah sudah ada fanpage dan lagu rap sendiri. Itulah keistimewaan Sabri Yunus yang tak pernah gagal menyelitkan unsur komedi Kelantan dalam karyanya. Ini mengingatkan kita kepada seorang lagi pengarah hebat, Mamat Khalid, yang sinonim dengan komedi gaya peraknya. Kesimpulannya, karya kita pun hebat, jadi tak perlulah nak agungkan sangat karya orang luar. Tak gitu. Baik, biasa kita tengok anak itik dan mak dia pulang petang tepi jalan tu memang dah biasa. Tapi kalau anak babi berarak tepi jalan, itu jarang-jarang kita lihat. Itu yang berlaku di Jalan Moyok Penampang, Tambunan Sabah. Kejadian pagi Jumaat itu berlaku selepas lori yang membawa muatan 200 ekor anak babi itu terbalik selepas terbabas di satu selekoh. Kejadian menyebabkan jalan menjadi sesak selama lebih sejam. Bila mahal, marah. Bila murah, jadi kecoh pula. Bukan kecoh apa, kecoh kerana berebut takut habis. Itu yang berlaku di Perancis apabila sebuah pasaraya yang menawarkan diskaun sehingga 70% untuk sebotol Nutella. Harga asal RM21 dah jadi RM6.07. Tak kemurah tu. Maka macam kena rasuklah orang ramai, sampai lebam mata pun ada. Lain yang dicari, lain yang dapat. Kisah ini berlaku di Essex, United Kingdom. Polis menyerbu sebuah rumah bagi cari dadah. Tapi apa yang dijumpanya? Seekor buaya. Betul, seekor buaya sepanjang lebih 1 meter. Bukan tu je, 16 ekor ular pelbagai jenis turut ditemui hidup. Malah, beberapa ekor kodok dan labah-labah pun ada. Tapi dalam keadaan separuh mati. Kesemua haiwan pemangsa ini ditemui di bilik tidur suspek. Lelaki berusia 36 tahun itu kini ditahan pihak berkuasa dan bakal berdepan beberapa dakwaan. Ini rumah ke zoo? Pejam celik, cukup 3 minit. Kejap lagi boleh pergi kenduri. Tapi sebelum tu, kalau terlepas episod-episod yang sebelum ini, boleh tonton kami semula di astroawani.com atau cari kami saja di saluran YouTube Astro Awani dan kongsikan dengan kawan-kawan. Baiklah, selamat berhujung minggu. Saya Nesh Hamzah. Jumpa lagi. Bye-bye.